Kodenya nomor 10.
sekunder ya, bukan primer ya. Kode nomor 6. Berarti 6 itu apa? 0. 0 sama 6. Sekarang ditanya bendanya. Ditanya bendanya. Benda nomor. Ayo Mas Rizky berpikir. Bendanya nomor 25. 2 itu N, 5 itu S. Nasi. Nasi. Bendanya nomor 37. Meja. Bendanya nomor 21. 2 itu N, 1 itu T. Mata. Sekarang isi tipe ya. Bendanya iya, sekarang misip dibalik. Kalau mata itu nomor berapa mata? Mata nomor berapa? M? 31. Ayo, bendanya monas. Monas itu M dan N. 2 ditanya lagi. Kalau puma. Ini barusan kemarin nih. Enggak lama puma. Puma itu P sama M. PM. Nomor berapa PM? 43. Kalau bendanya, bendanya apa ya? Tomat. Tomat itu T dan M. Tomat. 13 tomatnya. Nah, sekarang ini tanya Asmaul Husna nomor 15. Bisa nggak ya menebak? Ini udah lama soalnya. Yes. Itu Asmaul Husna. Siapa ya? Yang memaksa mendirikan pabrik tisu. Yakohar. Iya, Yakohar yang maha memaksa. Memaksa dipaksa mendirikan pabrik tisu. Nah, kalau kemarin yang Arokibu itu nomor berapa Arokibu? Ceritanya Arokibu apa? Puma. Mimi, pepes ibu. Ya, silakan. Mimi, saya iya, silakan. Nomor berapa Arok ibu? 43. Mengawasi Rok Uma, mengawasi Rok ibu. Nah, sekarang Alwasi nomor berapa Alwasi? Wasi luas. Ayo nomor berapa itu? Wasi luas mestinya. Ada yang menjawab 43. Kurang tepat. Yang benar 45. Kan si luas mestinya. Kita buat pisau aja PS. Oke. Udah benar. Sekarang ini nomor berapa ini? 48.
48. Ini angka 4, ini angka 8. 4 itu apa? Kodenya 4. P. P. B. P. Berarti PB. Siapa yang bisa menebak kira-kira dari PB apa bendanya? Aku juga tahu. 48 PB bendanya. Siapa yang bisa menebak PB? Ayo tebak. Siapa yang bisa menebak? Gak ada yang bisa. Mas Bara, Mas Fareza, Mas Kevin, Mas Abin, gak ada yang bisa nebak. Mbak Aisyah, Mbak Sakna, gak ada. Ya udah deh, Siti tebak sendiri. Ini dia. Gambar apa ini? PB bendanya perban. Siapa yang pernah jatuh terus sampai di perban? Kalau jatuhnya lukanya sampai di perban berarti sudah parah berarti jatuhnya. Oh, Mas Kevin pernah. Walah, berarti lukanya serius kalau sampai di perban. Biasanya kan cukup dikasih hand saplas atau obat merah. Kalau di perban berarti udah parah tuh. 48 PB bendanya kurang kompak 48 PB bendanya perban. Oke, ceritanya silakan please put down your pencil now. Please put down your pencil and please hear my story. Silakan tetapkan pensilnya dan dengarkan ceritanya Miss Siti. Ceritanya, kalau sudah Miss Siti bilang ceritanya, ditutup mulutnya, dikunci, dibuang kuncinya. Ceritanya, perhatikan ya Mas Iqbal. Ceritanya. Ya. Masjid yang suci itu, bukan. Masjid yang mulia itu diperban. Iya, loh. Masjidnya kan gede, Miss. Kok masjidnya diperban? Iya, Mas. Supaya suci dong. Iya, masjidnya diperban supaya masjidnya tetap suci, tetap bagus, tetap bersih. Makanya masjidnya diperban. Di situ lagi-lagi, masjid yang mulia itu diperban bersama-sama. Ceritanya, masjid mulia itu diperban. Nah, dari kata masjid yang mulia itu bisa menebak apa asal usulnya Mas Arya, Mas Kevin, Mas Fareza, Mbak Ratna, Mbak Alia, Mbak Iza. Ada yang bisa nebak apa Mbak Isha, Mbak Naila? Ada yang bisa nebak apa asal usulnya masjid yang mulia itu diperban? Assalamualaikum. Alhamdulillah.
bersama sama gerakannya. Nomor berapa ini?
49 empat kodenya 49 empat kodenya P 9 kodenya G 9 berarti 49 P PG. Siapa yang bisa nebak 49 PG bendanya apa? Ayo siapa yang bisa nebak? Satu C. Satu C. Iya, pagar. Apa dia bisa nebak pagarnya? Oh iya, Mbak Isa. Kucuk, Mbak Isa. Karena Mbak Isa bisa nebak pagar. Ini dia. Bisa lihat pagarnya? Bisa. Bisa. 49 PG. Bendanya? Bendanya pagar. Kurang kompak, lagi-lagi 49 PG bendanya pagar. Ceritanya di, ayo dengarkan dulu ceritanya. Ceritanya Mbak Is. Nah, ini ada mbak-mbak namanya Mbak Is. Mbak Is membangkitkan kecoa yang ada di atas pagar. Iya, siapa yang takut kecoa? Saya. Saya. Miss Siti juga. Miss Siti takut sama jijik juga sih sama kecoa. Ih. Kalau ada kecoanya berarti jorok. Oh, banyak racunnya ya? Iya. Apalagi tempatnya lembab-lembab dan kotor. Pasti banyak kecoanya. Nah, Mbak Is ini membangkitkan kecoa yang ada di atas pagar. Apa ceritanya 49? Mbak Is? Mbak Is membangkitkan. Coba deh, Miss Siti mau lihat suaranya lebih kenceng laki-laki atau perempuan. Miss Siti mau lihat. Ayo, yang laki-laki. Sekarang yang laki-laki dulu. Ceritanya... Ceritanya membangkitkan kecoa di atas pagar. Tapi masih ada laki-laki berarti belum kompak. Ada yang diem atau ada yang enggak menjawab. Sekarang Misty mau lihat kekompakan anak-anak perempuan nih. Lebih kompak mana? Ayo anak-anak perempuan. Ceritanya. Alhamdulillah, berarti menang yang cewek. Yang cewek cuma ada satu yang enggak menjawab. Yang cowok tadi ada tiga yang enggak menjawab. Berarti kalah sama cewek, lain kali harus kompak ya. Sekarang, apa asmaul husnanya? Dari kata Mbak Is menjadi Al-Ba'is. Iya, dari kata Mbak Is, asmaul husnanya Al-Ba'is. Yang maha, siapa yang bisa nebak? Artinya apa? Mbak Is membangkitkan. Membangkitkan. Sekarang coba Miss Siti didikte lagi. Miss Siti didikte lagi. Coba bisa enggak? 49 P. G. P. G. Bendanya. Pagar. Ceritanya membangkitkan kecoa di atas pagar. Apa Al? Membangkitkan
Alba itu artinya yang maha? Alba itu yang maha membangkitkan. Bersama-sama karena anak-anak kelas ICP sudah hebat semuanya membaca, silakan dibaca bersama-sama. 49 itu 2 3 4 9 Terakhir. Mas Rizki, letakkan dulu pensilnya ya. Miss Siti lanjutkan, karena Miss Siti sudah di SMS dan diperingatkan sama Zoom waktunya sudah mau habis. Ini yang terakhir, nomor berapa ini? 50. Bendanya apa ya? Masa bendanya SD sekolah dasar? Bendanya apa ya? Bendanya SD. 50 SD bendanya apa? Ende Mas Fahreza. SD kok ini, ayo SD. Sandal. Oh, bisa juga sandal ya. Sandal kan SD juga, tapi kurang tepat. Ayo, siapa lagi bisa nepa SD? Sandal. Ini yang kalian pakai tadi pagi. Sekarang empat. Nah, yang laki-laki ini tadi
tiga yang nggak menjawab. Sekarang cuma satu. Ayo, siapa yang nggak jawab nih? Ayo. Nah, bisa nebak apa kira-kira apa solusinya? Terakhir nih, habis ini selesai. Apa solusinya? Akan itu yang maha menyaksikan. Sekarang terakhir nih, dikti mesiti, mesiti di dikti. Kepala bulat.